sebelum itu. Let's go. Game kedua. Jadi kalau RRQ Biget Troll keculik, wah. Enggak tahu gua guys ya. Ini sih sebenarnya Gord-nya enak banget ya, asal jangan keculik Tigreal. Gord dia pakai puri Gord. Enggak. Flicker dia. Flicker cok. Flicker. Tapi dibilang enak banget belum tentu juga sih Arterizla. Arterizla juga soalnya ya. Thank you Saifuri ya, kalau puri tetap enggak bakal kesentuh itu. Dorong-dorong buff. Kalau misalkan salah nebak buff-nya ditarik dulu di reset sekali. Iya, gua kalau main Gord ini gua puri sih. Ini dilamain ya. Enggak ditabrak kok mereka itu. Mau turun. Tenang guys, Don udah hero lain guys. Jangan jauh-jauh. Langsung rusuh, gerakannya sangat bagus dilakukan oleh RRQ. Ini gambling ini. Enggak, menang RRQ, enggak ada retri. Widih. Widih. Mati Oktanya, cok. Galak banget si JM. Waduh. Dapat birunya sih, cuman kok matinya 3 ya. Wah, rugi banget. Gambling. Wih. Mati. Gamblingnya sangat rugi ya, langsung 1000 anjir. Enggak bagus gitu, kalau Dika, thank you Dika. XP-nya Terizla. Terizla tuh damage early tuh gede banget. Yang begitu kejam dari pikiran Alpha mereka. Fredrin lagi junglernya. Iya. Apaan ini? Wah, rugi. Pemicu adanya retribution dari Super Ken di bagian top. Dibales dong birunya. Dibalikin ganti. Allahu Akbar. Rugi pisan guys. Itu sendiri Oh. Oke, ini bahaya. Zila mau nanti papamu lagi seling. Selingkuh lu, mulut lu. Banget loh, bahkan gua lihat tadi dari mau duduk. Dia pakai inspire di talent satunya. Dia mau cooldown untuk guided wing biar lebih sering. Yep. Tapi ini Lord Jam juga betul-betul Arlott menangin laning-nya. Dia juga misahin perangnya. Dan respon dia sih aku kaget. Dia langsung engage karena Okta, tapi di bagian gold lane juga enggak mau kalah. Siap Bang, makan bang. Enggak mau libur ke sini enggak. Nanti ya, Han. Thank you dimakan. Nonton bir aja mau enggak? Terus guard sudah diaktifkan. Kirat akan dipukul mundur, digeser lagi ternyata. Dawn yang akan menjadi target penalty zone-nya. Dia berhasil Oktanya. Tuh kan. Lawan Terizla tuh Gord juga enggak enak-enak banget guys ya. Oh nice rat. Berhasil juga. Thank you Rama. Dapat turtle-nya. Nanti coba gua cek ya. Bapak asas Indonesia itu kalau enggak salah tuh aura guys. Cepat dijulukin ya. Memang belum ready. Wah. Tapi di atas ini emang preman banget sih. Ini udah bukan masalah hero match up sih. Ini masalahnya emang benar-benar Eman memanfaatkan bagaimana laju minion sehingga membuat Skylar mau enggak mau dia harus recall. Karena dari awal siapa kabar lama nonton emunisi. Wah, ini gerakan mahal nih dari Hengki guys, gerakan mahal nih. Mahal. Lebih kejam karena sudah lagi tunggu flicker dia itu si Hengki. Waktunya ganking dari Roma. Dan jangan lupa dia enggak purif ya. Jadi bisa kena implosion nantinya. Pertanyaannya cuma satu, apakah memang damage-nya Eman ini udah cukup? Ini gua terpaksa nih sambil ngasih anak gua nonton nih. Hasklaw juga jatuhnya. Enggak bisa diem, Cok. Si Sierra lagi mandi. Dan kalau ngomongin soal sepatu sih, Demon Shoes bisa jadi solusi buat early game. Endless Battle yang sempat dibawakan sama Eman untuk jawaban dari cooldown reduction itu juga bisa dibawakan kembali menurut di game kali ini. Karena kita berbicara soal dash ability yang bisa dibawakan oleh Brusco sebagai salah satu jangkar pemain dari RRQ. Seperti biasa. Oh, lu lagi jaga, Jo. Iya, apa? Sierra lagi mandi. Berikan damage deal di early game. Tapi ya, pertemuan antara kedua belah jungler di area rerumputan ini membuat dari Irat harus terpanggil mundur dulu. Mencoba untuk melakukan 30 detik turtle. Baru dibilang ya, Okta yang bakal gendong 02. Susah cok, sumpah. Gue sebagai player mid ya, ketemu Terizla tuh kalau... Ketemu Terizla tuh agak stres sih. Tapi melihat kali ini pergerakan dari Lord JM dan juga pergerakan dari... Terizla sama Tigreal lah. Ikut ngerusuh cok. Kalau misalnya tadi romernya kayak Mino, masih oke. Atau mereka bakal join team fight karena ingat Heptasis. Dari awal memberikan penetration dan ini bakal berbahaya untuk lini depan. Oke, turtle spawn guys, kita lihat di sini. 5 lawan 4 sekaligus. Oke. Turtle kali ini masih coba untuk ditarik. Kayaknya gua kan dapat kocong. Yes. Mencoba untuk memegang kembali. Bah, reset. Tapi di sisi lain ada Eman yang sudah siap-siap dari arah belakang. Bisa nih. Perang enggak? Masih ada 1000 net worth ya. Set. Dan kali ini Super Ken bakal coba ditabrak. Buset. Waduh. Buset. Dapat si Irat. Tapi si JM itu tadi. Nice. JM dapat banyak tadi. Iya. Yang kembali menjadi korban. Mana JM ya? Menang coy. Menang.
Nice anjing. Sekarang berhit guys. Yang bener-bener sih buat Siltron. Kenapa buat Siltron? Aman, aman, aman. Tuan. Ya. Udah duit udah sama, duit udah sama ya. Skillnya mereka lebih unggul. Namun dari segi gol cuan guys si Oktanya enggak dikasih main jir. Iya kalau kita berbicara lernya tajir lernya ya yang terjadi Lord JM anjay Okta ke 03 anjay soalnya si Terisnya ke Okta terus ya iya makanya lernya dapat space banyak. Leadnya akan dipegang oleh Moreno dengan glowing one sebagai item pertamanya. Kali ini harus ada penjagaan terhadap Okta entah iratnya gila walaupun early jadi tai tapi ini dibalikin loh yang penting dapetin objektif. Itu yang sebenarnya dijalankan sama RRQ untuk sampai saat ini Lim. Agak susah ya sebenarnya. Opsinya cuma dua. Kalau kayak gitu objektifnya ntar bakal kendor gak sih? Makanya. Aduh di daerah turtle-nya. Thank you. Kalau iratnya dijaga Okta kan. Tinggal mereka pilih mau menang orang atau menang jangan Okta. Gitu ya kita harus percaya sama mereka guys. Jangan. Sudah mulai gerak? Tenang, percaya guys, percaya ya. Sama pemain-pemain di percaya ya, percaya guys. Coba untuk langsung mundur lagi. Hampir aja tercancel recall-nya. Padahal ada satu soul room yang masuk ya tadi. Itu wah, Hengki mau digas nih. Tapi Ki kali ini mati Hengki. Lidah tiap hari pulang ke rumah, makanya pulang malu-malu. Tuh, Deva. Turret tetap di Aji, tetap di bawah dalam turret ya. Tapi itu jadi recall ya. Tukar turret. Iya, gue pernah gak sengaja sekali kayak gitu. Oh, tukar ya, atas bawah. Ini pertukaran antara kedua belah outer turret yang sudah berhasil untuk dihancurkan juga. Lord JM. Ini bukan cuma sekedar menzoning, bukan menjadi inisiator tapi menjadi Bobo. Pusher juga dia. Iya, ini jatuhnya juga trade biar untung ya. Yep. Karena Eman-nya juga enggak mau show di bagian top lane. Dia udah tahu kalau seandainya ada 4. Sama-sama masih farming semua sih Eman ini, Eman sama Skyler. Cuman Irat-nya levelnya lebih unggul ini. Di early game mereka dapetin 2 ya. Di objektif sekarang tinggal perfect turtle. Turtle. Bye dulu, bye. Irat menang level. Bye. Untuk bisa kembali mendapatkan objek. Iya, dia mau turun terus soalnya. Nih, mereka sudah mulai ready dengan adanya 5 pemain di sisinya. Brusco menabrakkan dia dengan Circling Eagle terkena effect terrifying. Tapi Ki kali ini motionnya connect dan juga tidak follow up damage dan mystic gush. Dan dan juga kita bisa berhasil untuk mendapatkan satu turtle yang terakhir. Tidak jadi perfect turtle namun lihat pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi di mid. Bye-bye. Mundur aja sih, RRQ mau aman, aman, gak apa-apa guys, gak apa-apa guys. Karena kita udah dapet 2 kali turtle. Ya, nanti betar baru sekali guys. Karena Ki-nya udah masuk dengan emotion yang ngejutin ke arah Skylar. Kalah level bukan berarti kalah ya, udah duduk. Yes. Superken ya. Menunjukkan bahwa last turtle. Sabar guys, masih bisa ini. Duit udah banyak balik ini. Oh, dapat tuh tigrelnya. Wah! Ya, dia mau kasih tabrak di Eman itu, Dut. Iya, tahu. Cuman, Emannya flicker, Emannya. Flicker anjay. Karena ditutupin sama anjay. Overcommit. Karena kalau overcommit jatuhnya kalau Ki punya implosion yang berbahaya malah Ira. Tapi udah jadi udah aman sih guys, ketinggalan network. Masih imbang banget ini. Iya. Oke, cukup menarik kali ini dengan kondisi gold yang naik turun dari keduanya. Ini sama-sama under 1000 gold loh, ketarik kadang ke Bigetron, kadang ke Arang. Masih sangat imbang dari kedua tim. Enggak bakal beda jauh dan team fight. Sangat sengit ya. Sangat sengit. Perbedaan poin kill-nya menuju ke Bigetron Alpha, tapi kuantitas tim. Nice layer. Buset, reflect gacho. Tenang. Wah, tetap mati enggak sih tapi kayaknya. Iya, pusing enggak lu digituin anjing. Kena Tigreal Terry. Widih. Brusco save the day. Arlong-nya datang nih bisa dibalikin sih harusnya. Balikin gak sih bang? Loh, don. Loh, donnya? Loh, donnya kok mati? Kena apa itu? Bang, udah. Enggak, padahal dia udah dapet posisi belakang. Wah, tadi loh. Udah sakit Siler ini. Siler udah sakit. Donnya agak aneh ya. Brusco save the day. Dia udah dapat posisi tapi malah mati, Cok. Aduh, kebiasa main cici kali ya. Mid-nya terbuka dan RRQ pegang keadaan saat ini. Oh, ini semua kendali. Kita dapat. Cuma punten, Mamong. Oke. Objektif enggak cuma mid turret, Lord juga ingin didapatkan. Tapi dapat Lord sih. Untuk kubu RRQ Hoshi. Harusnya ya. Ya, chat via admin ya Muzakir ya. Nice. RRQ dapat Lord guys. Nice. Yang langsung secure. Ya bisa yuk. Sama kah manis? 1800. Sama atau 2-0. Kita lihat ya. RRQ bisa pegang temponya. Ya, counter setup yang cuma dari late game kayaknya kanan lebih kuat ya. Skylar tidak memiliki sama-sama kuat sih. Sama-sama sih, Jo. Ada Gord, ada Matilda, Jo. Iya sih, Matilda nih game changer banget anjing.
Kalian lihat guys, Clean tadi udah di flicker-flickerin, masih gak mati cok gara-gara ada si Matilda. Ini emang super fake itu ya, ini hero. Apalagi mereka kurang proper nih untuk melakukan push-nya kan. Mereka buru-buru juga tadi. Ditambah Clean emang enak banget. Untuk respawn time Lord, dan akhirnya ya udah ketahan Lord-nya. Oke, satu lane push. Yang biasa kita melihat 3 lane push ketika adanya Lord didapatkan oleh sebuah tim. Tapi kali ini kayaknya bottom lane bisa untuk di-engage kembali. Skylar sesuai dengan Malefic Roar-nya. Jadi tentu akan lebih yang tipenya benar-benar menimbulkan itemnya. Ada endless battle juga tambahan dari Emperor 3 kata lucu 3. Thank you John. Regen, agar dia mampu lebih lama dalam team fight. Waktu mana? Ketika di engage dia bisa balikin keadaan ketika Bruce Core ready dengan favorom itemnya. Yep. Si Octanya sepatu mana ya? Ke Octa ya? Eh, Octa Moreno. Skylar-nya free Moreno. Sekarang, kok itemnya kayak gitu ya Moreno ya? Skylar-nya yang iya. Passing terus-terusan. Soalnya glowing divine gitu langsung dia. Sakit banget tapi kalau ngomongin Octa dia true damage kan? Yes. Dia bisa bocorin depan siapapun, jadi kayak bakal lebih diincer, apalagi escape gila kan. Emang jelek item gitu? Tinggal di targetingnya ke Octa lagi. Gue sih gak terlalu suka sih. Memang tidak ada true damage. Kalau targetnya ke Skylar berarti harus all in. Tapi biasanya buku kan, kayak Sans gitu buku. Dia mau main ini, Lightning Enode. Kalau damage-nya nanggung, ya kejadian. Dia glowing divine. Yap, dan sekarang. Nanti maksudnya, Flash is gush, dan ternyata Circling Eagle diurungkan niatnya mundur saja. Hi, ternyata bukan target yang diinginkan. Oke, pelurahan tapi pasti. Lord Advantage kecil banget sih. Cuma ini RRQ masih tetap harus hati-hati guys. Karena BTR hero-nya sangat momentum ya. Bilangin bang, Sintambio enggak ada hamba. Bahkan sekarang tinggal set up. Apa itu anjing? Enggak tahu. Apa tuh? Mereka yang tadi pegang kendalinya. Ya kasar. Woi kau ini. Gak ada otak. Tambio, Tambio itu lon, lon. Woi kau ini. Yoi Jax ya. Hampir bisa dibilang sempurna ya untuk Moreno ya dengan win. Aman aja guys, aman aja. Jatuhnya benar-benar minim banget untuk kekalahan dan bisa membalikan keadaan. Moderator buang Dio aja. Dio flicker satu retribution dan Dio. Apa ngetik apa dan Dio ini guys? Ini kayak anak kecil ini guys lagi dikasih pegang HP guys. Wah, mau digas nih. Panggil sudah Dino terbang. Tadi selainnya dimakan. Hati-hati kayaknya. Pas. Nice banget Don. Ih. Anjir, kaget antisipasi yang sangat baik dari Don. Padahal Hengki udah hampir dapat spot tuh. Si kayaknya masih ada flicker ulti coy. Bahaya ya. Bahaya. Simpen buat Lord doang nih kayaknya dia. Dia bakal injer Gord atau enggak Lair ini. Iya salah satunya. Iya antara itu. Wih, wih banget. Wih di cancel oleh si Octa. Untung aja ada Gordon. Dapat 3. Wih mati Brunonya, gila nice banget si Octa. Nah itu loh guys. Eman Lord JM sendirian di depan sana. Ah gak ada Bruno kan, gak ada mereka. Anjir. Itu mahal banget sih dapat Bruno itu. Gila Octa ya. Brunonya gak purify ya, baru sadar gua. Momentum tetaplah momentum ya guys ya, KDA hanyalah angka. Iya kah? Aman aja ya. Do lu kalau main di sini Bruno, lu purify gak do? Ini dia nih. Kalau lu posisi Bruno ini lu purif atau flicker? Di sini sih bisa bisa flicker bisa puri. Kalau lu pilih apa? Gua kayaknya kalau di posisi ini gua tetap flicker ya. Iya. Cuma kalau kayak enggak flicker itu sekali kena Arlot, kalau Arlot jadi gitu kayak di kejar-kejar anjing. Susah ya. Iya. Apa lu sebagai Bruno ya? Bagaimanapun caranya mengembalikan keadaan dalam loose condition. Apa gua fam sejati? Ya. Iya lu fam sejati sih. Gimana kalau nanti enggak lolos? Lu bukan demam lagi kayaknya. Untuk mengembalikan keadaan sedikit saja. Ah, udah sakit nih Octanya guys ya. Mantap nih. Dan tabrak bawahnya. Tapi sepertinya dari udah tinggal semprot ya. Enggak bakal memaksa ya. Mereka bakal coba untuk tarik ulur dulu. Begitupun dengan Dedes. Makan aja Terislanya. Ternyata Lord JM masih bersabar. Sabar. Soalnya creep gede tengah masuk. Nice irat zoning Bruno. Ih, Hengkinya dapat. Mati. Masih terlalu tebal. Shiller sakit banget, Cok. Iya, sekarang udah mau full item itu. Stres banget anjing Predrin-nya. Mystic Gush diterima dengan cukup banyak tapi Superken masih cukup. Waduh, flying Dino, flying Dino. Kali ini Bigetron masih bisa defense. Sumpah di sini kuncinya Matilda sih, guys, anjing. Matilda, guys, Dino. Benar-benar gak kesentuh Clean-nya jadi. Sama Barat sih juga bisa. Kita bisa lihat ya, Predrin sama Matilda lebih mahal Matilda tetap ya. Iya.
Kalau misalnya bisa mainin Matildanya ya. Annoying guys. Ketika mereka melakukan comeback dengan gua kira saja. Frederick lebih strong guys karena di rank Frederick ini tumpah-tumpah cuy. Cuma Matilda ini emang sangat hero teamwork banget kan. Iya. Mungkin di rank agak susah makanya. Apalagi solo makan tai Matilda. Mau hero dulu atau objektif dulu karena mereka lagi pegang kendali. Guided wingnya enggak pernah diambil ya maju terus. Diambil mulu yang ada. Hero dulu. Oke, makan depan sebenarnya possible juga sih. Dia bu Bruno kan. Apa sih ini video-video gini guys? Raul mulu. Tarikannya kan karena udah punya item juga, dia punya Fast of Dosis, dia favor. Ini bikin siapapun yang mau dikejar bakal susah. Dan gak gampang juga untuk di take down walaupun dengan item seperti ini. Dia OTW apa sih ler BOD lagi itu? Ya, holy pasti. Apa Berserker? Apa ini, Cok? Si Albert. Siapa BOD ya? Oh, enggak, Cok. Kritikal. Berserker. Dia sangat-sangat reliable. Berserker. Antara Berserker juga Dragon. Dragonaut. Apa namanya? Dragon Spear. GDS. Dragon Spear. Dragonaut. Dragonaut aja PB dong. Sniper ya? Iya. Dari Bigetron. Mereka ingin Emannya. Menangkap Brusco di lini belakang. Salam buat Kipe, salam Kipe. Oke, Hengki dari kiri, tapi ada Brusco, tenang aja guys. RRQ dengan winning condition mereka. Oke, dan sekarang Lord yang sudah... Ini full spell semua nih. Wah, Hengkinya itu. Mencoba untuk memberikan adanya presence Ki. Oh, dia mancing doang. Keberadaannya nampaknya kali ini. Ya, udah ulti itu. Matildanya udah ulti ya. Brusco. Wih, Bruscunya bikin itu ya? Bloodwings. Terlihat bagaimana kali ini setup. Dan Lordnya juga udah mulai terkena. Sibal Yue. Good luck Yue. Kita lihat. Wah, Lord JM ya. Aduh. Gila sih. Anjing, si JM. Si Ken sih jago banget, Cot. Ngedot-ngedotnya. Gocek-goceknya ya. Iya. Skillernya free hit, tapi skillernya. Anjir, rata. Zero, thank you. Belum tahu Zero. Wah, masih defend, masih ke defend. Dia ada efek sana, kuat defend. Iya. Make grip ini, hancur tengah ini. 20 detik. Tengah hancur. Apa mau coba end nih, bahkan? 10 detik. 2 lawan 4. Bisa end sih. Enggak bisa. Oh, minionnya keluar ya. Spawn gede lagi. Woi, Lord dulu lah, please lah, Cok. Dan sepertinya RRQ Hoshi belum berhasil. Aduh, dikejar dong. Dobrak base dari Bigetron. Kenapa dia mereka enggak mau Lord dulu tadi ya? Lordnya secepat mungkin sebelum nanti Eman muncul dalam kurun waktu 5 detik. Bakal dikejar itu. Oktanya di lock terus pasti sih. Di sini Okta emang pasti di lock terus karena dia yang paling menyulitkan ya. Aman. Alhamdulillah. Di tangan dari Bigetron. Apa-apa. Game-nya jadi game kerat gini, Bro. Iya. Mahal ya Brusco bikin Blood Wings ya. Dia udah punya Bloodwing. Jadi tebel bisa mendot dari makannya barat, makanya berarti bisa ulti dia. Bisa dijalankan kembali Lim. Seperti yang sudah sempat kita proyeksikan dari awal. Thank you. Kemarin ada dia. Memang dari jungle-nya fokus ke bentar, ya. Nih. Di sisi belakang lagi. Healer sih udah sakit banget guys, healer. Kena makan lagi dari Perimen. Oktanya yang di aim berarti Skylar-nya free. Kalau target ke Skylar, Oktanya yang free. Tinggal pilih nih Lord JM. Mau physical apa magic damage yang bakal... Wah, last lord nih. Dari lini belakangnya. Last the lord. Ini Okta aja dah. Yang ini yang kena ulti gak apa-apa. Skylar-nya free dah. Tapi yang berbeda memang dari base turret-nya ya. Dari RRQ Hoshi mereka bisa manfaatin lane tengah dan bawahnya. Benar. Cuman kalau ngomongin laning jauh ya, karena ada di top lane. Dan base turret di top lane masih ada. Jadi kayak pressure-nya masih nanggung nih. Soalnya kalau lane-nya deket sama objektif, deket sama lord-nya. Itu menurut gue akan... Apakah yang bakal dapat lord di sini? Dia dapat, dia menang. Bisa setup di area bottom lane tersebut. Terbukti. Kalau kita lihat dari lord... Tapi RRQ kuat juga defend-nya, Dok. Ada god, Dok. Ya, biasanya kalau perang lord gini kan biasanya kan pasti ada beberapa yang mati. Bisa langsung end gitu maksud lo? Iya. Bisa sih ini. Tidak kalah-kalah juga nih. Tapi kayaknya god-nya juga nggak bakal gampang. Dari tadi benar-benar di lock Teris terus, anjing. Iya, tapi setidaknya Tigreal-nya bakal ke reveal terus ini. Karena true damage itu sih yang membuat... Iya, ini tugas Brusco ini besar sekali guys. Atau enggak down deh buat nutupin Tigreal-nya juga bisa. Bagaimana keadaan dari Super Ken? Wah, ini Ler udah perih guys. Jadi mau udah perih ya. Lawan Clean tuh butuh toilet enggak sih? Tapi via enggak. Beda sama misalkan bikin Alpha. Si Hengki itemnya baru 3 doang ya? Iya lah. Miskin juga ya?
dia bisa spam terus-terusan dari projectile. Silatnya mau jual sepatu atau enggak ya dia? Junctionnya. Nice, ketawa. Kalau misalnya biasanya kalau udah jadi GDS biasanya jual kan? Iya. Menarik banget memang. Silat jadinya bikin apa last itemnya? Berserker. Dari berserker ya? Ada mau lepasin sudah dilihat juga daerahnya sama super. Berserker. Atasnya masuk. Wah, si Moreno-nya muncul di atas. Gak slot dong. Enggak ditarik ulur pasti nih. Oke. Sepertinya kali ini bakal coba untuk langsung komit kah Brusco mencoba melakukan zoning out kembali. Ada detonator yang ternyata masih. Woi, ingat hanging-nya woi. Wah, ingat hanging-nya, Cok. Paling belakang Guiding Wind terpanggil lagi dan Kiting kembali terjadi. Gua takut kalau ngegas depan-depan gitu, Cok. Gila Kiting BTR cakep. Eh, atasnya kepus, atasnya pusing dia. Ditarik lagi. Pusing dia atasnya maju. Tapi kayaknya udah dicicil-cicil ya tadi oleh efek sana. Kali ini yang punya immortal ini dari belakang. Nah, Hanky mati, Emannya dapat. Nah, wah, kena Lord semua anjing. Buset. Rata. Gila, Skylar. Anjir. Wah, enggak maniak, Cok. Itu namanya clear ya. Sakit banget. Legendary. Wah, itu bisa savage, guys, kalau enggak disampol oleh Brusco. Buset, freestyle dulu. Pria misterius. Raul. Ngeri. Tapi si Okta juga antisipasinya ke Tigreal juga nice banget sih tadi. Itu namanya Skylar guys. Dia ngepikir itu enggak dari omongan coach. Dia tahu dia bakal pick apa. Gila. Ngeri. Apa yang bisa menggendong. Nah, kalau draftnya ideal kayak gini kan jadi masuk kan. Kalau tadi emang game pertama sangat kurang sih. GG. Masuk Pak Eko ya.